Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian, Berita Nasional. Najib kecam isu fitnah hantaran Selamat Jalan. Shah Alam, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mempertikaikan keengganan Ahli Parlimen Pakatan Harapan PH untuk memohon maaf kepadanya susulan hantaran Selamat Jalan yang tular pada Sabtu. Najib berkata, Ahli Parlimen itu juga tidak mengaku telah memfitnah beliau dengan tangkap layar berkenaan. Selepasnya komen ahli parlimen PH ini telah padam posting yang begitu bangang sekali. Tapi tak ada pun dia minta maaf atau mengaku dia telah fitnah saya dengan tangkap layar edit kononnya saya buat posting selamat jalan katanya menerusi hantaran di Facebook pada Ahad. Pada Sabtu, ahli parlimen pekan itu menafikan dakwaan hantaran selamat jalan adalah daripada Facebook miliknya. Sebaliknya ia telah disunting dan menggunakan laman sosialnya. Beliau juga menjawab dakwaan kononnya hantaran tersebut dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sedang dirawat di IJN, Institut Jantung Negara. Pada ketika ini pun, geng atau masih limpar fitnah terhadap saya. Sejak bila saya buat hantaran begitu? Dari mana kamu dapat tangkap layar kononnya saya pernah post selamat jalan? Takkan kamu tidak tahu adalah terlalu mudah untuk edit hantaran FB palsu soalnya. Dalam pada itu Najib turut tidak berpuas hati dengan kenyataan ahli parlimen itu menggelarnya citro selepas melihat hantaran selamat jalan tersebut. Sekian berita malam ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.